Baik, Bu. Kita mulai, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di pagi hari ini kita berjumpa kembali, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat-Nya, hidayah-Nya, inayah-Nya kepada kita semuanya sehingga kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan masuk pada ayat 47 ya. Bukan 46. 46, Bu. Ya. 46. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk pada pembahasan terjemah dan tafsir ringkasnya, kita akan mengambil materi kaidah dasar ya. Dan pertemuan terakhir kemarin yaitu kita membahas tentang dhamir. Dhamir muttasil. Bisa dibuka di halaman berapa buku kitab? Domir mutas. Halaman 9 ya. Halaman 9. Halaman 62 ya. Kalau di kitab ini, Bu, Al-Kahfinya. Ya, 62 Pak Ustaz. Ya, 62. Mutasnya Sobjar. Ya. Baik. Dhamir yang termasuk kategori isim ia adalah isim yang tidak memiliki ciri-ciri karena sifatnya mabni tetap. Maka di antara dhamir ada dhamir munfasil terpisah, ada dhamir muttasil yang bersambung. Dan materi kita sekarang ada dhamir muttasil. Dhamir yang bersambung. Maka di antara dhamir muttasil ada yang untuk rafa. Dhamir yang untuk subjek saja. Bukannya. Seperti ta'ul fa'il, aliful isnain, wawul jama'ah, nuniswa, dan ya'ul mukhatabah. Berikutnya ada dhamir muttasil untuk nasab. Dia sebagai objek dan jar keterangan. Maka dia adalah kaf al-mukhatab, ha'ul ghaib, dan ya mutakallim. Kaf al-mukhatab atau mukhataba ada beberapa, yaitu ka kumakum, ki kumakunna. Ka kamu laki-laki, kuma berdua, kum kalian. Banyak. Ki satu perempuan kamu, kuma berdua, kunna kalian. Kemudian yang kedua, ha'ul ghaib. Ha untuk menyatakan orang ketiga. Ada hu huma hum, ha huma hunna. Yang ketiga, ya mutakallim. Ya, yang menunjukkan orang yang berbicara. Dan bisa pakai ya saja atau pakai ni. Dan untuk yang ni, jika bersambung dengan fi'il. Jika bersambung dengan isim atau huruf langsung. Contohnya misalnya ummun, ibu. Kalau ibuku, ummi. Abun, bapak. Kalau bapakku, abi. Ibnun, anak. Anakku? Ibni. Bintun, anak perempuan. Anak perempuanku? Binti. Atau ibnati.
Jadi jika bersambung dengan isim langsung. Tapi jika bersambung dengan fi'il maka harus pakai ni. Contohnya doa minta tambahan ilmu Rabbi zid ni. Kenapa menggunakan ni? Karena bersambung dengan fi'il. Baik. Yang kedua, yang ketiga, Afan. Dhamir mutasil yang bisa untuk subjek rafa, bisa untuk nasab sebagai objek, dan bisa untuk jar sebagai keterangan. Yaitu ada pada dhamir na untuk fa'ilin subjek atau maf'ulin untuk objek. Dhamir na ini bisa untuk subjek, untuk objek dan untuk keterangan. Kita bisa ambil ya, dalam kita bisa ambil contoh ya. Dalam doanya Nabi Adam dan Hawa. Kita baca Bu. Rabbana dhalamna anfusana. Baca. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Artinya ya Allah, ya Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kami, kami termasuk benar-benar kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Materi kita pada nanya. Kalau kita perhatikan yang ada lafaz nanya mana saja, Bu? Rob, bana, solamna, dan lana. Kemudian lana, wasana, anfusana, kemudian akhir lana, atarhamna, watarhamna. Ada berapa tuh? Lima ya? Lima. Iya, lima. Baik, kita perhatikan nih. Rob, bana, wahai Rob kami. Nanya ya, posisinya atau kedudukannya sebagai jar. Keterangan. Jar itu kasroh. Ya, aslinya Bu, Robbana, na itu harusnya kasroh. Tapi karena na itu adalah tetap, tidak bisa pakai kasroh. Mabeni, maka dia ya, rubah. Robbana. Tapi aslinya kasroh. Dan Rabbana adalah susunan kata mudhof mudhof ilaih. Apa itu mudhof mudhof ilaih? Dua isim, isim yang digabung menjadi satu. Yang digabung menjadi satu. Melahirkan arti baru. Melahirkan arti baru. Baru. Contohnya apa? Rumah-rumah. Sakit-sakit. Rumah makna sendiri, sakit makna sendiri. Digabung jadi satu. Menjadi rumah sakit. Dan artinya menjadi baru. Maka apa? Jika ada isim bertemu dengan isim dan digabung jadi satu, maka disebut dengan mudhof mudhof ilaih. Isim yang kedua itu wajib kasroh. Namanya jar. Jadi apa? Robbana na itu sebetulnya kasroh. Tapi tidak terlihat karena dia mabni tetap, sehingga apa kita tegaskan dia adalah jar. Baik, lanjut. Anfusana, diri kami. Kalau kita perhatikan anfusa isim, na juga isim dhamir. Maka dia adalah mudhof ilaih.
Isim yang kedua na wajib kasrah. Kasrah sebenarnya. Sehingga Pak kita sebut dengan jar. Misalnya seandainya kita seandainya isimnya bukan dhamir maka pasti kasrah. Contohnya misalnya kelihatan di layar? Iya. Ya. Abdullah. Kita baca, Bu. Abdul. Abdul. Apa artinya? Hamba. Hamba. Allahu. Allahu. Abdun hamba Allah, Allah. Masing-masing punya makna. Sekarang jadikan satu kesatuan menjadi Abdullahi. Abdullahi pasti isim yang kedua kasrah. Lanjut. Rasulun Allahu, Rasul Rasul Allah Allah. Jadikan satu. Rasulullah. Rasulullah. Alkitab kitab, ustad ustad, masing-masing punya makna. Jadikan satu kesatuan. Kitabul ustadi. Tadi. Kitabnya ustad. Berikutnya yaumun hari. Alkiyamah kiamat. Jadikan satu. Yaumul Hari kiamat. Khatam cincin. Dahabun emas. Jadikan satu. Khatamu dahabin. Robbun Tuhan. Ya saya. Jadikan satu. Sehingga secara kesimpulan mudhof ilai senantiasa kasro. Baik, yang kedua. Kalau contoh kayak tadi kalau robbana jadi robbuna. Robu dan apa? Nah. Nah. Oh. Robu dan nah. Ya. Kalau ada pertanyaan, kenapa nanya enggak kasro? Ya, karena nah itu enggak bisa berubah. Tapi aslinya adalah kasro. Ustad, kalau ada yang baca Rabbauna itu maksudnya beda Ustaz ya? Rabbauna artinya mereka mendidik kami. Rabbauna. Pakai waw, Bu. Iya. Mereka mendidik kami. Iya. Itu fi'il, Bu. Oh, fi'il. Ustaz. Baik, lanjut. Baik. Dolamna artinya kami mendolimi. Mendolim. Nah, ini sebagai apa, Bu? Sebagai rofa. Fa'il. Fa'il. Dan fa'il pasti rofa. Rofa. Berikutnya, tarhamna, engkau merahmati kami. Engkau merahmati kami. Kami sebagai apa? Maful. Objek. Maful. Nasab ya, objek. Objek. Berikutnya terakhir Bu, lana untuk kami, ya. Bagi kami. Jar majrur. Jar majrur. Karena ada lam li. Li, aslinya li. Karena bersambung dengan na menjadi lana. Sehingga secara kesimpulan untuk dhamir na bisa untuk rafa, nasab dan jar. Jar. Satu menit. Sekarang latihan, Bu. Latihan menyambungkan dhamir mutasil dengan kata. Baik katanya berupa fi'il, isim, atau huruf. Baik. Kita baca, Bu. Kakumakum.
Kamakum. Kita punya kata Robbun, Tuhan, isim. Robbun. Min dari huruf kholako fi'il. Fi'il. Dia telah menciptakan. Taib. Robbun. Kalau Tuhanmu? Robbuka. Robbuka. Lanjut. Kuma? Robbuka. Robbuka. Kalian? Robbukum. Robbukum. Min. Tulis dulu lah. Ka. Min ka. Lanjut. Minkum. Lanjut. Minkum. Minkum. Kholako. Dia telah menciptakan. Kamu laki-laki. Kholako. Kalian berdua. Kholako. 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 Menciptakan kalian? Khalaqakum. 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 Tip sekarang ki kuma kunna. Ki kuma kunna. Tip rabbun. Jadi apa? Rabbuki. Rabbuki. Ki sekarang apa? Rabbuki. Oh ya. Berdua? Robbukum. Kalian? Robbukum. Robbukun. Robbukun nih, weh. Salah ini. Ini seharusnya kunna ya. Bukan kum. Diganti, Bu. Yang mana, Ustaz? Yang ro kan ki kumakun kan kita? Kan? Ya. Halaman berapa? Di kitabnya Ibu-ibu. Kumapa kunna, Bu? Sini kum, Ustaz. Salah, kunna. Jadi kunna. Tasdid ya nunnya. Ya. Kan ki kuma kunna kan? Kunna. Nanti, Bu. Lanjut sekarang. Nanya panjang, Ustaz. Nanya kunna pendek, Bu. Kunna. Kunna. Sesuai ini, Bu. Sesuai ki kuma. Kunna. Berikutnya, Bu. Hu huma hum. Hu huma huma hum. Untuk hu dan hum bisa dibaca hi atau him. Kapan? Jika sebelumnya kasro atau ya sukun. Kebayang? Kasro atau ya sukun. Jika sebelumnya kasro atau ya sukun dibaca hi atau him. Him. Sebelum apa, Ustaz? Sebelum haknya, Bu. Sebelum ha, jadi dia baris kasro. Ya, dibaca. Aslinya dibaca hu atau hum, kan? Ya. Yeah. Dibaca hi atau him kapan? Jika sebelumnya ada kasro atau ya sukun. Atau ya sukun. Kebayang nggak? Robbihim. Robbuhum gitu maksudnya. Nah, coba ya. Kelihatan di layar? Kelihatan, Ustaz. Dilihat dulu, Bu. Jangan dibaca dulu ya. Jadi jika sebelumnya ada baris kasroh dan apa, Ustaz? Satu lagi. Ya, sukun. Ya, sukun. Ya, sukun. Ya, baik. Ya. Bu, coba dibaca. Min. Minhu. So minhu. Minhu lah. Min. Minhi. Minhu. Kayaknya minhi gak ada di Al-Qur'an, Bu. Minhi nggak ada ya, tapi kirain kasro salah ya. Bu, tadi kan Bu Afan nih. Tadi dibaca. Oh ya kalau iya. Hi atau him jika sebelumnya. Kasro atau ya sukun. Kasro atau ya sukun. Karena latihan min. Minhu. Kenapa dibaca hu? Karena sebelumnya bukan. Karena sebelumnya bukan kasro atau ya sukun. Atau ya sukun. Karena nun ya.
Tep la. Lahu. Lahu atau lahi? Lahu. Lahu. Enggak ada lahi, we. Fi. Fi. Kenapa dibaca hi? Sebelumnya ada ya sukun. Sebelumnya. Tep. Bi. 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 Iya, bihi. Ada yang bilang, masih ada yang bilang bihun. Bihun makanan, Ustaz. Laper kali. Laper kali. Ilahi. 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 An. Anhu. 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 Tapi sekarang ganti humbu. Min. Minhum. 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 La. Doanya ketika mendoakan orang yang meninggal laki-laki, Allahumma Allahumma wa'afihi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Kenapa dibaca hi? Karena sebelumnya kasrah. Wa'fu an. Wa'fu. Coba pakai hum. Oh, maghfir. Itu harus ya Ustaz, rubah jadi him itu. Kalau tetap hum enggak bisa, kan sebelumnya kasrah. Ya, maksudnya berarti memang harus, bukan pilihan. Bukan pilihan, bukan. Wa'afi. Itu Ustaz hum kan kalau semua ya Ustaz ya, hum. Gimana? Kalau hum itu tuh yang banyak ya? Iya, laki-laki. Semua atau campur laki-laki sama perempuan. Jadi bacanya Ustaz, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Wa'afu anhum. Misalnya apa? Meninggalnya satu laki-laki, 20 perempuan misalnya. Tetap laki-laki kan di laki-laki. Allah, maghfir lahum. Kan mensolatkannya bareng-bareng, weh. Iya. Yeah. Yeah. Kalau nguburnya? Enggak. Masing-masing. Enggak. Kecuali tempatnya enggak mencukupi, baru boleh. Baik. Kalau huma, Ustaz, jadi hima atau huma? Tetap semua. Oh, kalau huma enggak, Bu. Ini hanya hu sama him saja. Oh. Hu sama hum. Kalau yeah. Huma semua tetap huma. Wa'afi huma berarti. Wa'afi hima. Jadi hi berarti dong Ustaz. Benar-benar hima. Yeah. Oh, berarti berlaku juga untuk huma jadi hima ya Ustaz ya. Hum tak sama. So, jazakallah khair Bu, diingatkan. Oh, gimana Pak Ustaz berlaku jadi apa? Ulangi Pak Ustaz. Ditulis aja kali Ustaz. Kalian yang kalau mau fikir laha kadang-kadang suka baca orang oh, kalau perempuan berarti omah firlaha firlaha tapi omah firlahu sama kalau perempuan warham, kalau perempuan tidak berlaku ini yang lamir laki-laki ibu saya tapi ya Allah maghfir berdua sekarang omah firla huma terus warham warham huma wa'afi hima hima berdua ya Ustaz saya hima ya wa'fu'an huma Ustaz yang tadi yang kalau nomor 2 tadi Ustaz untuk yang baris kedua tadi yang mana
Yang di atasnya Allahumma firlahu itu kan untuk satu orang laki-laki ya. Ya, sekarang dua laki-laki, Bu. Ini dua laki-laki di bawahnya. Tadi Ya. kalau Allahumma firlahuma ya. Allahumma firlahum tadi ya. Nah, sekarang Beda yang lagi. jamak, sekarang yang jamak. Oh, Allahumma jamak. firlah. Jamak nih. Warham. Wa'afi. Him. Wa'afi. Him. Him. Wa'afu'an. Hum. Oh, Ustaz tulis jam, tulis dulu Ustaz, bisa nih lupa Ustaz. Jam. Screenshot, screenshot. Screenshot. Oh, iya. Di paste aja kalau di WA aku Ustaz. Oh iya, di paste. Iya Ustaz, saya ditulis yang ini copy yang paste ke WA. Oh, siap, siap, siap. Kita juga tinggal kirim ke orang. Soalnya Ustaz ini Ibu, Ibu. Request yang mana yang, jamah, yang mana yang ini bingung jadi. Oh, ibu-ibu gampang cepat lupa Ustaz. Ibu-ibu kalau saya minta yang al-maghfirlah Ustaz biar tinggal di copy paste juga. Cara yang perempuan coba, kalau yang perempuan tetap ya. Al-maghfirlah. Allahumma firlah warhamha warhamha fiha 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 fiha. Kalau perempuan enggak pernah berubah, Bu ya. Domir laki. Bisa berubah laki-laki, Bu. Iya, saya tahu. Emang laki-laki suka berubah ya, Ustaz. Tanya Pak Ustaz. Allah, Pak Ustaz tanya. Ya. Tanya Pak. Allahummaghfirlahu itu panjang atau enggak ya, Pak Ustaz? Enggak ya. Allahummaghfirlahu pendek. Pendek ya. Dari bahasa Arab, Ibu tanya kata tajwid nih. Berdoa gimana Ustaz? Kalau doa Bu, yang penting apa matopi saja. Andai kata enggak matopi pun boleh. Yang penting jelas. Oh, jadi enggak perlu kita panjang pendekkan ya Ustaz doa ya. Iya. Yang penting matopi saja. Dan kalau untuk hu kan sila nih. Jika sebelumnya dan sesudahnya berharap dua harokat, Allahumma'firlahu. Kalau dalam Quran ya. Tapi jika sebelumnya sukun atau sudah sukun dibaca pendek. Maksudnya enggak? Gimana gimana Ustaz? Contoh. Jika sebelum dan sesudahnya berharokat, maka dibaca dua harokat matobi'i. Oh. Tapi jika sebelumnya sukun atau setelahnya sukun maka tidak dibaca panjang. Oh iya. Oh iya. Ibu dari bahasa Arab ke tajwid. Nanti kemana lagi nih? Kalian ambil saat. Katanya tadi kan artinya beda yang panjang. Berarti lagi ngapain kok ada wa'anahu? Kenapa panjang? Karena sebelumnya ya. Berharokat ya Pak Ustadz ya. Inilah kalau ngajari murid tahsin, diajari bahasa Arab lalu tahsin. Ambilan saat. Kalian doanya ambil menyelam minum air. Dari ntar salah. Nah ya. Saya sudah suka bingung Ustadz soalnya. Jangan bingung. Bukan saya bingung karena tadi itu Ustadz yang ada matnya. Ini berlaku nggak bahasa Arab itu? Tadi Bu. Oh, kalau mat apapun kalau doa yang penting jadi matobi'i gitu aja Ustaz. Iya. Tapi kalau yang pendek ya tetap pendek. Boleh, Ustaz. Pendek iya. Ustaz, kalau baca doa berarti bacanya enggak harus kita mat panjangkan enggak perlu ya. Iya. Ya ini Bu. Enggak seharus seperti kayak baca Quran. Maka rata-rata yang baca-baca doa itu terkadang enggak perhatikan makhrajnya sifatnya. Yang penting sudah jelas gitu. Kalau zikir Ustaz bagaimana? Yang zikir doa sama. Sama juga misalnya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kata nah, kalau itu wajib la ilaha. Bilang, itu wajib. Tetap terpanjangkan. Intinya semuanya harus belajar, Bu. Iya, Ustaz. Oke, gimana nih kesimpulannya ini gimana Ustaz? Harap. Maaf ya Ustaz nanyanya gitu Ustaz. Ya. Saya sudah maafkan dari tadi, Bu. Alhamdulillah. Lanjut, belum selesai nih, Bu. Ini waktunya sudah mau selesai nih. Iya, Ustaz. Ustaz, tanya lagi, boleh sedikit lagi?
Pak Ustadz boleh, tadi kan Arab, bahasa Arab boleh. Bahasa Arab, bahasa Arab. Tadi kan Pak Ustadz bilang tadi kalau jadi him, kalau dia termasuk huma, kalau dia laki-laki. Nanti kalau dia perempuan, humanya jadi enggak fi hima ya, tetap fi fi huma gitu Pak Ustadz ya. Hima. Hima. Gimana? Kalau perempuan dua, maka dia ikut ikut seperti kayak tadi, hima, huma. Oh, iya, iya, iya. Bingung lagi kan? Enggak, bingung saya. Enggak bingung, alhamdulillah. Enggak bingung, cuma enggak ngerti gitu aja kan. Udah, Ustaz. Ustaz, tahu aja. Lanjut tuh. Ha. Ha. Ha, huma, hun. Ha, huma, hun. Baik. Lanjut, robbun, jadinya? Robbuha. 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 Lanjut. Robbuha. Robbuha. Minha minha minhuma huma hun tas khalaqa 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 ya saya kalau robbun jadi robbi min Min kolako kolako ni kenapa pakai ni karena sebelumnya fiil karena bersambung dengan fiil nah robbun robbuna min minna kolako kolakona kolakona entas dah cukup. Berikutnya pamer mustatir nanti. Satu menit. Ustaz, maaf saya masih agak bingung Ustaz. Yang mana? Yang robbu kenapa jadi bisa berubah robbi? Nah, Bu. Aslinya kan robbun sama ya kan? Iya. Kenapa isim. Kenapa dibaca robbi, enggak robbui gitu kan? Karena bersambung isim. Karena berat, Bu. Oh. Karena iya. Pasangannya ya adalah kasroh. Kasroh. Jadi kalau berat-berat Bu, itu jangan dipaksain, Bu. Jadi alasannya karena kasroh, Ustaz. Iya. Kan pasangannya ya kasroh. Wawu. Doma. Alif. Fathah. Sudah sunat tuh yang begitu Bu, jangan di tukar-tukar. Ya, ya, ya. Gitu. Jadi pasangan ya tadi apa? Kasroh Ustaz. Kasroh. Jadi kalau dibaca rob Bu Ibu itu berat Bu. Tapi enggak ada ya Ustaz Rabu. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak pernah soalnya dengan Rabu. Ustaz kan ada tuh saya dengar kalau lagi doa bersama tuh Ustaz Rabbauna Sira itu diganti kepada karena kami ya. Kami. Rabbauna Sigara. Mereka. Artinya apa tadi Ustaz Rabbauna? Mereka memelihara kami. Oh, memelihara. Mendidik, mendidik memelihara, membesarkan. Untuk mereka itu Allah gitu ya. Ya. Orang tua. Orang tua. Rabbauna Sigara. Oh, orang tua. Yang telah membesarkan kami. Mendidik kami di waktu masih kecil. Oh, jadi doa itu karena kita dibaca yang bersama-sama, usah diganti, usah ya. Gitu. Oh. Kalau sendiri, Robbayani Sogiro. Oh, iya. Dah, cukup ya. Oh. Cara soalnya, kita doa bersama, tiba-tiba kok jadi berubah doanya, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Setelah sekian tahun kan. Setelah sekian tahun baru paham. Baru paham ternyata domir-domirnya diganti Ustaz ya. Ustaz maaf mau tanya lagi kalau bukan ada sunnah lagi. Maaf Ustaz kalau kayak Robina itu maksudnya gimana Ustaz? Kenapa oh, jadi enggak bisa ada gitu? Ya? Robina. Robina. Oh, karena bukan karena dia majrur. Hah? Karena ada sebelumnya misalnya ya. Min. Oh, ya, entas, min robbina. Kenapa robbi? Karena ada min. Hmm. Atau mudhof mudhof ilaih.
Sebelumnya ada isim juga. Oh, iya. Yang pasti Bu, isim itu kasroh karena satu dari dua. Ada huruf jar atau mudhaf-mudhaf ilaih. Iya. Hamnya ini kenapa nih Bu? Hamnya ini hamnya. Jazakallah khair Ustaz. Ya, wa yakim. Tapi Bu, kita baca. Al-baqiyatu. Al-baqiyatu. Artinya? Terus-menerus atau tetap kekal. Terus-menerus atau tetap kekal. Di dalam surat Al-A'la. Walal akhiratu khairun. Abaqo. Walakminal ula ya. Wa'abqo apa alakminal ula? Wa'abqo. Salah, maaf. Ini Al-A'la ya. Halo. Apa khairul laka minal ula itu azal apa? Ad-duha. Ad-duha. Gak apa-apa Bu ya. Maksudnya itu ala-ala cuma beloknya ke ad-duha gak apa-apa. Campur baur. Amalan. Amalan. Harapan. Harapan. Perbuatan bisa Ustaz? Pakai ain Bu. Oh, beda. Oh, amalan. Oh, ya, ya. Lanjut. Nusayiru. Nusayiru. Artinya? Kami perjalanan. Perjalanan. Makanya, Bu, bahasa Arabnya mobil apa? Sayar. Sayar. Kenapa? Karena dia berjalan. Berjalan. Oh, sayar. Nusayiru, kami perjalankan fi'il. Mudhari. Mudhari. Asal kata. Sayaru, yusayiru. Sayiru. Pazannya? Fa'ala yufa'ilu. Sulasi mazid dengan satu huruf. Barizatan. Barizatan. Artinya? Ternyata atau nyata. Nughadir. Nughadir. Ya. Kami tinggalkan. Ustaz, itu kami itu dari nu itu Ustaz ya? Iya. Nah kan? Oh, dia. Mudhari. Fi'il mudhari. Baik. Asal kata? Qadara yughadiru. Pasannya? Fa'ala yufa'ilu. Lanjut. Uridu ala. Mereka dihadapkan. Fi'il. Madhi. Ya, pasif. Asal kata. Aradu ya'ridu. Wazannya. Fa'ala. Berikutnya za'amtum. Za'amtum. Kalian mengira atau menganggap. Mengeklaim. Fi'il madi asal kata. Za'ala yaz'amu. Yaz'amu. Menduga-duga sama. Iya, menduga-duga juga bisa. Wazannya fa'ala yaf. Ulu. Berikutnya mau'idan. Mau'idan. Perjanjian. Al-mujrimina. Orang-orang yang berdosa. Kalau satu mujrimun. Mujrimun. Dua mujrimani. Mujrimaini. Kalau banyak mujrimuna. Mujrimina. Kalau satu orang apa Ustaz? Mujrimun. Kalau ketemu para ketemu preman Bu, mujrimun. Oke, baik. Berikutnya musyfiqina. Musyfiqina. Artinya mereka ketakutan. Jamak ya. Satu orang musyfiqun. Dua
Musyfiqoni. 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 Jamaknya musyfiquna atau musyfiqina. Ahsoha. 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 Menghitung atau menghitung atau mencatat. Fi'il? Maldi. Asal? Asal yuhsi. Oh yuhsi. Wazannya? Af'ala yuf'ilu. Ustaz. Naam. Kalau kan saya masih bingung tuh ganti-ganti misalnya satu orang, dua orang tuh. Nanti kita latihannya Ustaz itu saya enggak ngerti. Oh iya. Wah, domir apa istilahnya? Ya gitu Ustaz. Nanti apa? Dikasih latihan. Ashhada. Ashhada. Artinya menghadirkan atau mempersaksikan atau menjadikan saksi. Fi'il? Maldi. Asal kata? Ashhada. Ashhadu Allah. Oh, beda Bu. Kalau itu bersaksi. Oh beda. Kalau itu syahida yashadu, kalau ini ashada, mempersaksikan. Kalau syahida yashadu, bersaksi. Tapi hampir sama ya Ustaz? Ya, hampir sama. Wazannya af'ala, yuf'ilu. Berikutnya a'budan. A'budan. Artinya? Nolong. Maubiqon. Mau biarkan tempat kebinasaan paling apa tempat kebinasaan muwaqi'uha muwaqi'uha artinya jatuh ke dalam dalamnya atau masuk ke dalamnya boleh masrifan masrifan ya tempat berpaling. Muroja bu, artinya saja langsung ya. Ro'a ya ro. Melihat. Melihat. Memperhatikan. Mengetahui. Pendapat. Hasyara. Ya, pendapat. Hasyara yahsyur. Memenuhi. Mengumpulkan. 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 Memenuhi. Padang mahsyar kan, tempat berkumpul. Hmm. Ja'a yaji'u datang. Artinya saja khalaqa yakhluqu menciptakan ja'ala yaj'alu menjadikan wada'a yada'u meletakkan qala yaqulu berkata godaro yugodiru meninggalkan wajada yajidu mendapatkan amila ya'malu mengerjakan beramal ngelakoni lakukan dolama yadlimu berbuat zalim aniaya berbuat zalim aniaya nyakitin orang lain. Sajada yasjudu. Bersujud. Kana yakunu. Ada menjadi. Entas. Fasaqa yafsuku. Fasik durhaka. Fasik. Yeah. Berarti fasik. Durhaka. Fasik. Orang Muslim tapi suka minum khamar. Orang Muslim tapi suka main judi. Fasik. Ittakhadha yattakhidhu. Mengambil, menjadikan, memiliki. Sama wajah aja bedanya apa ya? Sama Bu, muradif. Bisa. Buruk bukan. Buruk-buruknya. Atau sangat buruk. Lawannya nikmah, baik-baik. Ashhada yushidu. Menghadirkan, mempersaksikan. Menjadikan saksi, menghadirkan.
Nada Yunadi. Manggil. Tidak ya, tidak. Da'a ya da'u. Mengajak. Sama. Menyeru. Memanggil, menyeru, mengajak. Istajaba yastajibu. Mengabulkan ya. Mengabulkan, memberi panggilan, menjawab. Dhanna yadhunnu. Nyangka, mengira. Mengira, menyangka, meyakini. Apa gembira, Ustaz? Mengira. Mengira. Pak Ustaz, nada dan da'a sama, Pak Ustaz? Ya, sama, Bu. Pintar-pintar sekarang ya, Bu. Alhamdulillah. Masya Allah. Ketika rame-rame. Jangan dibuka dong, Sa. Aduh, kurang rahasia tadi. Ketahuan jadinya. Baik. Ayat 46, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal-banun. Harta dan anak-anak. Harta dan anak-anak. Harta dan anak-anak. Zinatul hayati dunia. Perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihat. Dan amal soleh yang terus-terus. Amal soleh yang terus-menerus. Atau amal soleh yang kekal boleh. Khairun. Lebih baik. Inda rabbika. Di sisi Tuhanmu. Tawaban. Lebih baik. Di sisi Tuhanmu. Wa khairun. Dan lebih baik. Baik-baik harapan. Dan sebaik-baik. Baik-baik harapan. Aslinya gini, Bu, aslinya. Khairun sawaban wa khairun amalan inda rabbik. Sebaik-baik balasan dan sebaik-baik harapan di sisi Tuhanmu. Kenapa didahulukan inda rabbik? Karena balasan itu akan baik. Harapan itu akan baik jika disandarkan kepada Allah. Tadi ya, Bu, ini juga menetapkan akan tempatnya. Sebaik-baik tempat menyimpan pahala, sebaik-baik tempat menaruh harapan adalah? Pada Allah. Allah. Ini, Mbak, makna balaghah, Bu. Jadi, Pak, mendahulukan karena memberikan perhatian dan akan pentingnya hal ini. Seperti doanya Asia. Ya Allah, bangunkan aku rumah di sisimu rumah. Aslinya apa? Bangunkan aku rumah di sisimu. Kenapa? Karena sebaik-baik rumah adalah di sisi Allah. Dan apa kata para ulama? Bahwasanya yang pertama adalah lingkungan baru rumah. Lingkungan. Memperhatikan lingkungan keadaannya baru setelahnya rumah. Jangan mencari rumah dulu. Tapi lingkungannya sangat buruk. Baik, lanjut. Afan, sempurna, Bu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Dan amal soleh yang terus menerus lebih baik dan sebaik-baik harapan di sisi Rabb-mu. Baik-baik ya Allah, baik-baik di sisi Rabb-mu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia dan amal soleh yang terus menerus adalah sebaik-baiknya balasan, atau lebih baik, baik pahalanya dan lebih dan baik harapan untuk menjadi harapan di sisi Tuhanmu. Atau Bu, didahulukan sisi Tuhanmu juga boleh. Sebaik-baik balasan di sisi Tuhanmu dan sebaik-baik harapan. Kenapa didahulukan inda rabbika? Karena sebaik-baik balasan, sebaik-baik harapan ketika disandarkan kepada Allah. Terima kasih balas. Lanjut, wa dan yauma pada hari kiamat ya. Nusayiru
Kami menjalankan al-jibal, gunung-gunung. Kapan gunung-gunung akan dijalankan? Hari kiamat. Hari kiamat. Wa dan tarol ardo, melihat bumi. Kamu akan melihat, melihat bumi. Kamu melihat bumi. Barizatan. Apa arti barizatan tadi? Tampak rata. Nyata. Nah, siapa? Rata serata-ratanya. Sekarang kan gimana, Bu? Turunan. Ada yang tinggi, ada yang berlombang. Ada yang rendah, kalau hujan kena banjir. Ada yang tinggi, aman. Baik. Wahasyarnahu. Dan kami kumpulkan. Kami kumpulkan mereka. Kami siapa? Allah. Allah. Dan kami kumpulkan mereka. Fa. Maka lam nugadir. Tidak. Kami tidak tinggalkan. Tidak kami tinggalkan. Tidak kami tinggalkan atau kami tidak meninggalkan boleh. Ahadan. Seorang pun. Orang. Minhum. Dari mereka. Sempurna. Dan pada hari kami berjalan gunung-gunung dan kamu melihat bumi rata dan kami kumpulkan mereka, maka kami tidak meninggalkan seorang pun dari mereka. Dan pada hari, itu hari kiamat, kami perjalankan gunung-gunung dan engkau melihat bumi rata, rata serata-ratanya. Dan kami kumpulkan mereka, maka atau lalu tidak kami biar tinggalkan atau kami tidak meninggalkan seorang pun dari mereka. Wa dan mereka dihadapkan. Mereka kembali pada siapa? Pada manusia. Mereka dihadapkan ala rabbika. Atas pada Tuhanmu. Pada Tuhanmu. Sofan. Berbaris-baris. Atau dengan berbaris boleh. Lakode. Sungguhnya. Sungguh. Benar-benar. Jitum. Kamu datang. Kamu apa kalian? Kalian. Kalian ini. Datang. Kalian akan kalian mendatangi kami. Kami datangi kami. Ini siapa? Tuhan Allah. Allah. Kaliannya? Manusia. Dan kalian mendatangi kami. Kami. Kama? Sebagaimana? 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 Khalaqnakum. Kami menciptakan kalian. Kami menciptakan kalian. Awwala marrah. Di awal. Pertama kali. Marot itu apa? Pertama. Awal pertama. Ya? Marot kalinya. Pertama-tamanya. Oh. Pertama kalinya. Ketika diciptakan gimana, Bu? Pas baru lahir, Bu. Dari itu. Ya, pakai baju. Hah? Sudah telanjang, nggak pakai baju, nggak apa-apa, Bu. Iya. Berarti pada bayi semua itu. Ya, siapa? Awal marah itu seperti keadaannya. Awal. Masih apa? Telanjang, apalagi nggak pakai sandal, nggak bawa apa-apa. Apa-apa. Cuma kalau nanti dibangkitkan ya sudah jadi orang, Bu. Karena apa? Bayi itu hanya ada di dunia. Kalau di surga itu nggak ada, udah langsung jadi orang. Nabi Adam langsung jadi orang, Bu. Ya. Tidak berlaku apa? Gak ada yang gak berlaku ngasuh. Tahapan dari bayi dulu ya. Ya. Taib. Bal kan tetapi akan tapi atau bahkan za'amtum kamu mengadakan kalian menyangka sama manzonnya ya. Tidak nah, akan benar sama kayak antona entas. An lan ini apa dua tidak kata akan, ya? An lan apakah akan sekali-kali ya bahwa lan tidak bahwa tidak ya akan naj'ala menjadi kami menjadikan digabung al lan naj'ala
Kami tidak akan bahwa tidak kami, kami, bahwa kami tidak menjadikan menjadikan menjadikan. Di sini lakum. Ada alannya apa tadi Ustaz? Alannya apa? Alan kan ada dua kata kan? An dan bahwa wati. Lan tidak akan. An jadi tidak. An dan lan gitu Pak Ustaz. An ya. An ya harus an bukannya plus lan. Bukannya kan nunnya cuma satu. Oh, nunnya hilang itu Ustaz. Jadi an lan. Ya, ini kan idgham bila guna. Bila guna. Oh, gitu. An lan. Oh, an plus lan aslinya ya. Ya. Cuma karena idgham bila guna kan itu kan yeah. Belajar bahasa Arab sama tajwid nih. Iya. Yeah, cuma maksudnya tulisannya di langsung digabung jadi lam enggak kelihatan ya. Enggak original ya. Original. Baik, Bu. Sekali lagi allan naj'ala bahwa tidak bahwa kami tidak bahwa kami tidak menjadikan kalian lakum bagi kalian bagi kalian mau'idan waktu ya, waktu perjanjian. Perjanjian maksudnya waktu perjanjian apa? Bangkitan. Untuk kebangkitan bangkitan. Untuk perjumpaan dengan Allah ya. Mengiranya Bu enggak akan dibangkitkan, tidak ada perjumpaan dengan Allah. Sempurna. Dan mereka dihadapkan pada Tuhanmu berbaris-baris. Sungguh benar kalian sungguh benar kumpul kalian mendatangkan mereka sebagaimana kami menciptakan kalian pertama kali. Bahkan kami menyangka kalian menyangka bahwa tidak akan menjadikan kalian waktu perjanjian. Dan mereka dihadapkan kepada Rabbmu berbaris-baris atau dengan berbaris. Sungguh benar-benar kalian mendatangi kami sebagaimana kami telah menciptakan kalian dulu pertama kalinya. Bal, bahkan atau akan tetapi kalian mengira, menyangka bahwa kami tidak akan menjadikan untuk kalian waktu perjanjian untuk bangkit atau untuk perjumpaan. Pak Ustaz, hmm? Kenapa? Kan lainnya kalian-kalian ya, terus robinya nggak robukum gitu ya Pak Ustaz ya? Mana Bu? Robika gitu. Kan ada Allah Bu. Kenapa tuh Pak Ustaz? Karena ada Allah. Allah kan huruf jar. Oh. Nggak rob, kan di sini kan jamak semua gitu, jamak, tapi di sininya tunggal ya? Ah, tunggal. Karena Bu ini apa? Allah itu mengajak berbicara. Mereka, maksudnya apa? Mereka kan? Pada manusia secara umum. Kali ini pada masing-masing orang. Oh. Ya, masa akan kamu mengajak kita berbicara, Bu? Atau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemberi kepada Mira. Kalau ada domir anta pada Quran itu kebanyakan Rasulullah. Oh. Agar Rasul berikutnya menyampaikan kepada umatnya. Tep. Ya Pak Ustaz. Ya. Lanjut. Wa. Dan. Wudi'a. Diletakkan. Alkitab. Kitab. Al-Quran. Catatan. Dan. Maka. Afan, Alkitab di sini apa? Kitab catatan amal. Amal baik dan buruk. Catatan amal. Kan masing-masing kita kan punya kan? Iya, Ustaz. Iya, yeah. Ustaz. Fa. Taro. Kamu akan melihat mujrimin. Orang-orang yang berdosa. Mushfiqina. Mereka ketakutan. Mimma. Dari apa-apa. Fihi. Di dalamnya. Yang ada di dalamnya.
Maksudnya di dalam kitab ya Ustaz. Ya, hi kembali ke mana? Kitab. 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 Kembali pada kitab. Kitabnya berarti kitab jama ya kok kesini ya Ustaz ya. Kitab-kitab nih ya. Hi satu dong harusnya. Ya. Satu ya Ustaz ya. Entah. Orang itu, kitabnya orang itu gitu. Ya. Siapa kitabnya orang ini, Bu? Kan masing-masing ya. Kan? Masing-masing. Ah, ya. Tapi yang bersangkutan. Wah. Dan ya kuluna. Mereka berkata. Ya wailatana. Andainya kami. Betapa celakanya kami. Atau celakanya kami. Binasalah kami. Celakanya kami. Berarti catatan kita baik apa buruk nih? Buruk. Kan mujrimin kan? Iya. Mali harta bukan harta. Malu dong. Mengapa? 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 Kitab apa ini? Mengapa? Mengapa ini? Mengapa? Hadal kitab. Kitab ini. Baik. Mali hadal kitab. Mengapa kitab mengapa ini? Kitab mengapa kitab ini? Mengapa kitab ini? La yughadiru. Tidak meninggalkan saghiratan yang kecil yang kecil. Sedikit pun ya. Ya. Sekecil apapun sedikit pun. Wala kabiratan dan tidak mulai yang besar illa kecuali ahsoha. Menghitungnya, mencatatnya, menulisnya. Gajah. Maksudnya apa? Gajah. Maksudnya, Bu, yang kecil pun itu ada catatannya. Boleh. Oh, illa kecuali apa? Oh. Mencatatnya, menghitungnya. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Wah. Dan wajadu mereka mendapatkan apa yang amilu mereka kerjakan ambil jalan mim yang mereka kerjakan hadir yang ada gitu sih hadir kan hadir mereka mendapatkan hadir. Dan mendapatkan apa-apa yang mereka kerjakan mereka ada apa-apa. Hadir itu hadir, masih ada gitu. Masih ada ada. Okay. Wah, dan la yadlimu rabbuka. Tidaklah berbuat zalim. Dahulukan fa'ilnya. Tuhan tidaklah berbuat zalim kepada seorang pun. Enggak ada yang ditambah dan enggak ada yang dikurang. Apa adanya? Iya. Dan Allah tidak menyukai kezaliman. Sempurna, Bu. Dan diletakkan catatan amal dan diletakkan kitab catatan amal maksudnya. Maka kamu melihat orang-orang berbuat dosa, mereka ketakutan dari apa-apa yang ada di dalamnya. Dan mereka mengatakan, ya wailatana, celakalah kami. Ma li hadzal kitab. Mengapa kitab ini tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar kecuali mencatatnya, menghitungnya. Menulisnya dan mereka mendapati apa-apa yang dulu mereka kerjakan ada atau hadir.
dan Rabbmu tidak mendzalimi seorang pun. Wa'id. Dan ingatlah. Dan ingatlah ya. Dan ingatlah ketika. Ingatlah ketika. Ketika. Jika ada id pasti ada ingatlah ketika. Kalau ida ketika. Apabila. Ketika. Atau apabila. Kalau id pasti ada cerita. Setelah. Ada cerita atau kisah yang kita diminta mengambil ibroh. Kelagi wa'id. Dan ketika. Ulna. Kami berkata atau berfirman. Lil malaika. Kepada malaikat usjudu li Adam. Bersujudlah kamu kepada Adam. Fa. Maka. Sajadu. Mereka semuanya bersujud. Siapa? Para malaikat. Para malaikat. Illa iblis. Iblis. Karena dahulu. Dahulu. Iya, adalah. Ada. Di sini pasti apa? Adalah ya. Adalah. Iblis adalah atau ialah, ialah, ia adalah. Iyalah. Minal jin. Dari golongan jin. Golongan jin. Jadi siapakah iblis? Golongan jin. Kalau kita? Manusia. Dari golongan manusia. Tapi disuruh kan malaikat, Pak Ustaz. Berarti kayak malaikat itu. Siapa? Itu maksudnya instruksi malaikat. Depannya wa itu kulna lil malaika malaika dulunya mereka malaikat karena ini apa di ayat lain woi di ayat lain itu perintahkan untuk bersujud malaikatnya dan iblisnya dalam surat Al-Baqarah kan? Jin itu dulu iblis doang Ustaz enggak banyak malaikat dari cahaya ya, maksudnya golongan jin itu ada iblis aja atau banyak. Iblis itu bapaknya, Bu. Oh, yang lain? Yang lain nih. Anak keturunannya. Yang jin yang lain ada yang ikut sujud enggak gitu maksudnya, Ustaz? Hanya ada iblis, Bu. Cuma ada apa? Adam, Hawa, iblis. Oh, di situ. Belum ada yang lain. Ada keturunan. Oh, iya tadi berarti maksudnya saat itu berarti baru ada iblis jinnya. Ya, jinnya baru ada iblis. Manusianya iya. Biangnya ya. Ya. Oh iya, ya kayak manusia ada apa? Adam. Nabi Adam yang pertama, jin itu yang pertama, iblis itu. Ya. Yang pertama adalah Adam sama Hawa. Kalau iblis siapa? Iblis. Siapa iblis. Istrinya? Iya. Ya. Apa Ustaz? Soalnya dulu saya nggak hadir pas pernikahannya. Aduh, Ustaz bisa aja. Serius deh, Ustaz. Ada dong. Ya pasti ada kok. Ada kan? Ya. Dia berkembang biak. Beranak pinak. Gak diceritakan ya Ustaz ya? Tidak terlalu penting Bu. Yang penting apa ketuanya saja Bu. Ketuanya oke. Okay. Kalau diceritakan nanti Bu nggak 30 juz Bu, 40 juz saja. Karena ia adalah minal jin. Ia adalah dari golongan jin. Wah. Fasakon tadi apa? Dia durhaka, fasik, durhaka. Berbuat fasik, durhaka, an amin robbi. Atas perintah Tuhannya, robnya. Tuhannya. Fasik terhadap perintah. Perintah Tuhannya. Tuhannya. Apa perintah Tuhannya? Itu tadi sujud. Bersujud. A. Apa? Apa? Fa. Maka. Afa. Maka apakah tattakhidunahu mengambil mereka mengambil kalian menjadikan kembali ke mana iblis wa dzurriyyatahu dan anak keturunannya. Nah, berarti iblis beranak pinak enggak Bu? Iya, yeah. Yeah, ada manusia. Istrinya berarti ya Ustaz. Iya, yeah. Nggak usah ditanya, istri siapa? Kayak Nabi Adam ya Ustaz, diciptakan dengan pasangan ya. Oh iya Bu, ada segala sesuatu ada pasangannya Bu. Oh iya. Ustaz, jadi kalau jin itu nggak mati-mati ya Ustaz? Atau gimana? Makin iblis. Banyak. Iblisnya yang enggak, kalau jin yang lain? Yang tidak mati iblis tuh. Adapun jin, ya seperti... Manusia. Tapi manusia. umurnya... Rata-rata bisa ratusan ribuan tahun ya Ustaz? Ya itu saya nggak tahu. Itu nggak ada hadis atau ininya Ustaz?
Enggak, yang pasti Bu secara umur mereka lebih panjang. Gitu. Dan manusia pun awalnya panjang umurnya. Iya. Oh kan? Iya. Nabi Adam berapa ribu tahun? Ibrahim. Ya, pokoknya panjang. Ibrahim. Ibrahim. Nabi Nuh saja itu 950 tahun. Itu baru dakwahnya. Insya Allah. Gitu. Panjang. Ya. Ibu gimana Ibu? Mau panjang apa pendek nih? Berkah. Yang penting berkah Bu, masuk surga. Amin. Amin. Mau panjang mau pendek itu yang penting masuk surga nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi wa dzurriyyatahu dan keturunannya aulia. Sebagai pemimpin. Pemimpin. Apa arti wali? Pemimpin, penolong, teman dekat, semua makna wali. Bisa artinya pemimpin atau penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal wakil. Apa arti wali? Penolong, pemimpin. Teman dekat. Min duni. Selain daripada selain dari aku. Dari selain aku. Wahum. Dan mereka. Siapa nih mereka? Iblis. Orang yang jahat tadi. Iblis dan anak keturunannya. Iya. Dan mereka lakum bagi kalian adu musuh. Atau ini Bu, wahum adun lakum dan mereka musuh bagi kalian. Yang ngomong siapa Bu? Allah. Namanya musuh ya musuh gitu, nggak mungkin baikan. Iya. Bisa sangat buruk, buruk. Maksudnya seburuk-buruknya Bu. Iblis itu. Seburuk-buruknya pembadalan. Pengganti. Apa arti badal? Pengganti. Maksudnya seburuk-buruknya iblis. Sebagai pengganti. Lil zalimin. Bagi orang-orang zalim. Sempurna coba. Dari mana Ustaz? Oke. Okay. Dan ingatlah ketika berkata kepada malaikat bersujudlah kalian kepada Nabi Adam. Mereka bersujud kecuali iblis adalah golongan jin. Maka ia mendurhaka terhadap perintah Tuhannya. Maka apakah kalian menjadikan iblis dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku dan mereka adalah musuh bagi kalian. Bisa seburuk-buruknya sebagai pengganti seharusnya yang dijadikan sebagai pemimpin, pelindung, penolong siapa? Allah. Tapi mereka menjadikan iblis sebagai penolong. Yang dibuat perlindungan. Orang yang zalim menggantikan Allah. Jadi apa? Orang-orang zalim menjadikan iblis sebagai penggantinya Allah. Penggantinya Allah. Tadi yang wahum lakum aduun tuh yang menjadikan musuh. Ya, wahum mereka musuh bagi kalian. Mereka musuh. Mereka itu siapa? Iblis dan anak keturunannya. Baik, lanjut. Masih kuat? Insya Allah. Satu aja, nggak bikin di halaman ini. Tinggal ini ya. Tinggal dua ayat ya. Berarti ya? Tiga deh. Tiga ya? Dua. Dua apa tiga? Udah sibuk, Pak. Udah kali. Tiga. Kayaknya ini udah. Udah lihat. Itu ayat aja udah gak fokus. Udah. Ulang lagi weh dari awal. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari awal.
gerak santai Bu ya. Al-malu wal banun. Harta dan anak-anak. Zinatul hayatid dunya. Adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihat. Dan amal soleh yang terus-menerus. Khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Di sisi Tuhanmu lebih baik pahalanya dan lebih baik harapan. Wa yawma nusayyirul jibal. Dan pada hari kami perjalankan gunung-gunung. Wa taral arda barizah. Dan kamu akan melihat bumi rata. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan kami kumpulkan mereka maka tidak kami meninggalkan seorang pun dari mereka. Dan kami tidak meninggalkan seorang pun dari mereka. Jadi nggak ada yang nggak lolos, nggak ada yang lolos. Semuanya dikumpulin, nggak ada yang ketinggalan. Wa uridu ala rabbika saffan. Dan mereka dihadapkan kepada Rabb-mu dan Tuhanmu berbaris-baris. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sesungguhnya kalian datang kepada kami sebagai menciptakan kalian pada pertama kalinya. Bagaimana kalian diciptakan pertama kalinya. Bal za'amtum kalian menyangka, meyakini allan naj'ala lakum mau'ida, bahwa tidak akan menjadikan bagi kalian waktu perjanjian untuk apa? Perjumpaan untuk dibangkitkan. Wa wudi'al kitab dan diletakkan catatan amal. Fatarul mujrimina musyfiqina. Maka kamu akan melihat orang-orang berdosa mereka ketakutan. Mimma fihi. Dengan apa yang ada di dalamnya. Wa yakulun. Dan mereka berkata. Ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Mengapa kitab ini tidak segala yang kecil dan tidak pula yang besar, kecuali mencatatnya atau menghitungnya. Wa wajadu ma amilu hadiru. Dan mereka menemukan apa yang mereka kerjakan ada. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan tidak berbuat zalim kepada seorang pun. Wa'id kulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblisa. Mereka bersujud kecuali iblis. Karena minal jin. Iblis adalah termasuk golongan jin. Fafasaku an amri rabbi. Dan mereka durhaka terhadap perintah Rabb-nya. Dan dia fasik atau durhaka terhadap perintah Tuhan. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni. Maka apakah kalian menjadikan iblis dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Wahum lakum adu. Dan mereka adalah bagi kalian. Bi'sa lidh-dhalimina badala.
Seburuk iblis adalah seburuk-buruk pengganti bagi orang zalim. Maksudnya? Maksudnya yang ngikutin iblis itu zalim ya? Zalim. Kenapa? Karena menjadikan iblis sebagai pengganti Allah. Penggantinya Allah. Seharusnya yang diikuti siapa? Yang dijadikan penolong. Allah. Zalim sama dirinya sendiri ya. Ya, zalim terhadap dirinya sendiri. Apa itu zalim? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Zalim secara bahasa tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka bisa zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, dan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cukup ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Mau nanya sedikit, Pak. Kenapa ya. Allah kan kalau kita di bumi kan apa ya, jibal itu gunung itu kan di atas bumi ya. Tapi selalu dipisahkan gitu. Jibal ardo. Kalau kita kan berpikirnya gunung itu di dalam bumi gitu, laut juga gitu. Gimana, Bu? Kalau pikiran kita kan bumi itu bumi ya bumi gitu ya, ada gunung di dalam bumi, laut di dalam bumi. Tapi kalau di Quran dibedakan gunung. Jibal tuh sering disebutkan tersendiri Ustadz, nggak dianggap bagian dari bumi aja langsung ardo gitu. Ardo terus laut gitu Pak Ustadz. Pertama Bu, Allah ini menegaskan tentang fenomena yang akan terjadi pada hari kiamat. Kiamat. Dan salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya gunung. Gunung salah satu di antara makhluk Allah yang besar di muka bumi ini. Selain juga langit di antara ciptaannya. Kemudian bumi juga ciptaannya. Kemudian juga gunung-gunung. Dan bahkan Bu, pertama-tamanya Allah pernah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Sebelum dipikul oleh Nabi Adam alaihissalam. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal." Sesungguhnya kami dulu pernah menawarkan amanah kepada langit-langit, bumi, dan gunung-gunung. Fa'abaina, mereka menolak. Wa asfaqna minha, karena mereka itu merasa khawatir nggak bisa menjalankan tugas. Wahamal insan, kemudian dibawa oleh manusia. Maka disebutkan gunung secara tersendiri atau langit atau yang lainnya menunjukkan di antara benda-benda yang besar, makhluk-makhluk Allah yang besar yang ada di dunia ini, Bu. Baik, Bu. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat 46. Dan ayat 46 ini masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Ayat 45. Ketika Allah menegaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Buatlah permumpamaan, permisalan kepada mereka kehidupan dunia seperti kayak air. Dan ayat 45 sebagai jawaban, sebagai solusi. Seseorang akan terjauhkan dari fitnah dunia ketika dia mengetahui tentang hakikat kehidupan ini. Bahwasanya kehidupan dunia ya sementara. Hidup seseorang, tumbuh kembang, kemudian mati, selesai, akan berpindah di alam lain dan akan dibangkitkan. Jika seseorang mengetahui tentang hakikat kehidupan, maka dia akan menjadikan kehidupan dunia sebagai tempat untuk lewat saja. Maka seseorang akan selamat jika mengetahui tentang hakikat dunia. Dan dunia seperti kayak air yang Allah turunkan dari atas langit, kemudian bercampur dengan tanah, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Setelah tumbuh, besar, kembang, kemudian sampai akhirnya sunnatullah, setelah tumbuh kembang besar, puncaknya akan mati, kemudian
hancur kemudian diterbangkan oleh angin. Dan itulah kehidupan dunia. Kalau menggunakan Bu di ayat 45 fa maka atau lalu yang menunjukkan fa itu menunjukkan langsung. Seakan-akan Allah menggambarkan kepada kita betapa singkat dan cepatnya kehidupan dunia bagi seseorang. Seakan-akan kita itu baru orang kemarin, sekarang sudah jadi orang dewasa. Rasa-rasanya baru dewasa sudah tua. Rasa-rasanya kemarin baru kita selesai hari Rebu, sekarang hari Rebu lagi. Iya. Betapa singkat cepatnya kehidupan dunia. Kalau orang itu tahu akan hakikat dunia, dia bisa menyikapinya dengan baik. Dan Allah sebutkan, nah Allah perumpamakan seperti kayak air. Dan kita sebutkan kemarin sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi. Diserupakan dengan air, kehidupan dunia dimisalkan seperti air, kenapa kemarin? Karena dunia tidak akan tetap dan keadaannya senantiasa silih berganti. Dunia apakah akan kekal? Tidak. Dia akan fana. Akan hancur, akan fana, selesai. Dan bahkan nanti pun ketika hari kebangkitan, tanah yang akan kita pijak di hari kebangkitan itu bukan tanah yang kita pijak sekarang, tanah baru. Allah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was-samawat. Pada hari bumi diganti dengan bumi yang baru dan langit-langitnya pun demikian. Dan juga keadaan dunia tidak akan senantiasa satu keadaan. Ada saatnya gembira, tertawa, terkadang sedih, menangis. Ada kalanya sehat, ada kalanya sakit. Ada kalanya senang, tenang, damai, ada kalanya kalut, sedih. Ada kalanya dalam keadaan lapang, ada kalanya dalam keadaan sempit. Terus seperti itu. Sampai kapan? Sampai dia berjumpa dengan Allah. Dan juga disebutkan seperti air. Karena air, jika seseorang bermain-main dengan air atau masuk di dalam air, pasti dia akan basah. Barang siapa yang dia masuk ke dunia ini, pasti akan berhadapan dengan ujian-ujian. Maka tidak ada seorang pun yang terlepas dari ujian-ujian itu. Baik ujian dunianya, ujian agamanya, ujian ini. Dan seseorang ketika dia masih hidup, tidak akan berhenti dihadapkan dengan ujian-ujian. Fitnahnya iblis, fitnahnya harta, fitnahnya kehidupan, dan seterusnya. Sehingga seseorang ketika sudah di dalam dunia, pasti akan terkena fitnahnya. Dan bahwasanya disebutkan seperti air, karena air jika diturunkan dengan takaran yang pas, maka akan memberikan manfaat. Tapi jika air hujannya, takarannya berlebih, Bu. Gimana Jakarta, Bu? Banjir. Banjir. Jadi kalau takarannya pas, manfaat. Manfaat. Tapi jika hujannya 4 hari, 4 malam, yang di Jakarta musibah, bahaya. Bahaya, Bu. Sehingga apa? Seperti itu dunia. Jika dia diambil dengan takaran yang pas, maka memberikan manfaat, tapi jika berlebihan sehingga tidak kenal Allah, jauh dari Allah, maka akan membinasakan. Dan dunia, ya, dikatakan dunia karena dipermisalkan dengan dunia karena apa, ketika dia turun airnya, dia bisa memberikan asmara, memberikan hasilnya. Seperti kayak air ketika turun akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan mengeluarkan buah-buahannya. Maka dunia juga memberikan buahnya, hasilnya. Dan akhirnya akan selesai di waktu dia akan selesai.
Taib. Maka setelahnya, setelah mengenai masalah tentang dunia seperti air, maka salah satu di antara perhiasan dunia adalah al-mal wal banun. Ujian harta dan anak-anak. Jangan sebutkan al-mal wal banun, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Kan indahnya dunia dengan harta. Anak-anak juga. Ini di antara ujian. Bisa menjadi ujian, bisa menjadi kenikmatan. Dan Allah mendahulukan harta daripada anak-anak. Karena harta itu lebih menawan, lebih indah. Dan tidak ada seorang pun itu yang bertengkar dengan hartanya. Tentunya apa? Harta dan anak-anak itu cukup mengembirakan. Tapi kenapa didahulukan harta? Karena harta itu sisi menawannya lebih utuh dibandingkan dengan anak-anak. Bisa menjadi musuhnya. Ada nggak orang itu bertengkar dengan hartanya? Nggak ada kan? Tapi ada nggak seorang bapak bertengkar dengan anaknya? Ada. Jadi apa? Seorang bapak yang membesarkan dia, yang menjadikan dia orang yang menjadi orang itu. Nanti setelahnya menjadi musuhnya dalam kehidupan. Bertengkar dengan orang tuanya. Maka didahulukan harta, karena harta secara kebaikannya itu lebih bisa dia dapat. Kalau anak bisa menjadi musuhnya. Maka sebagaimana ini adalah perhiasan dunia, maka ingatkan bahwasanya sebaik-baik perhiasan dunia yang akan tetap kekal dan utuh adalah amal soleh. Kalau harta anak-anak, ya jika sebatas perhiasan, dia akan selesai. Kecuali jika anak dan harta diarahkan dalam ketaatan kepada Allah, maka akan menjadi amal kebaikan yang terus-menerus. Jadi kalau anak dan harta jika dijadikan sebagai ketaatan kepada Allah, akan menjadi amal soleh. Dan sebaik-baik simpanan seseorang adalah amal solehnya. Yang amal solehnya adalah sebaik-baik balasan dan harapan yang seseorang hamba akan memetiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena dalam sebuah hadis disebutkan nih, jika seseorang meninggal, maka akan diikuti tiga: hartanya dan keluarganya dan amal solehnya. Setelah selesai dikuburkan, hartanya tinggal, kembali, anaknya kembali, anaknya pun kembali pulang. Hartanya menjadi warisan anaknya, ya pulang. Maka yang setia menemani seseorang dalam kuburnya adanya amal soleh. Amal solehnya. Bahkan amal solehnya menjelma menjadi seorang yang rupawan. Seorang yang enak dipandang, enak menjadi temannya. Seperti kayak teman, Bu. Kan ada teman-teman itu sahib, sahabat. Yang ketika kita sedih, ketika bahagia, itu senantiasa membersamai kita. Sehingga amal soleh adalah sebaik-baik harapan. Dan Allah sebutkan inda rabbi, di sisi Rabbmu, bahwasanya sebaik-baik tempat untuk menaruh harapan dan amal soleh adalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengenai tentang amal soleh adalah sebaik-baik harapan dan balasan yang akan dia dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelahnya berbicara mengenai tentang hari kiamat. Apa korelasinya? Apa hubungannya? Ketika seorang mukmin meyakini bahwa akan adanya hari kiamat, yang dalam hari kiamat akan ada perhitungannya, akan ada pertanggungjawabannya, maka seseorang akan menyiapkan bekal. Sehingga setelah mengenai amal soleh, mengenai hari, setelahnya hari kiamat, agar kita termotivasi, semangat untuk menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya.
agar kita menyiapkan bekal, jangan sampai ketika kita mengetahui bahwasanya akan adanya hari akhirat, kita tidak punya bekal, kita tidak punya amal soleh. Sehingga setelah amal soleh, setelahnya berbicara mengenai hari kiamat, agar kita dimotivasi, didorong untuk menyiapkan amal soleh. Baik. Maka menegaskan mengenai hari kiamat, wa yauma nusayyirul jibal, dan pada hari itu kami perjalankan gunung-gunung. Wa taral ardha barizah, dan engkau melihat bumi rata serata-ratanya. Wa hasyarnahum, dan kami kumpulkan mereka di padang mahsyar, falan nughadir minhum ahada, maka kami tidak tinggalkan seorang pun dari mereka. Maka di antara huru-hara fenomena mengenai hari kiamat adalah Allah jadikan gunung yang sekarang besar, tinggi, kokoh, tegak, nanti Allah akan angkat, kemudian Allah benturkan. Di ayat lain Allah mengatakan dalam surat An-Naml ayat 88, engkau melihat gunung-gunung tegak, dan ia nanti akan tamurru, akan berlalu seperti berlalunya awan. Atau di ayat lain menegaskan, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahida, gunung dan bumi akan diangkat, kemudian dibenturkan dengan sekali benturan. Dan Allah mengatakan juga dalam firman-Nya, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung menjadi seperti kayak kapas yang diterbangkan. Dan Allah menegaskan, wa yas'aluna ka anil jibal, mereka bertanya-tanya kepadamu tentang gunung-gunung pada hari kiamat, bagaimana nasibnya, keadaannya. Faqul yansifha rabbi nasfa, Allah menghancurkan sehancur-hancurnya. Fayadaruha qa'an safsafa, kemudian Allah jadikan dia rata. La tara fiha iwaja wala amta, yang kau gak melihat lagi di permukaan ada yang rendah, cekung, dan ada yang tinggi. Semuanya rata serata-ratanya, dan itulah keadaan di hari kiamat. Jika gunung saja yang besar Allah hancurkan seperti debu, Allah benturkan, Allah terbangkan seperti kayak kapas, bagaimana dengan keadaan manusia? Jadi, jika di dunia saja begitu dahsyatnya, bagaimana dengan akhirat? Jadi jika hari kiamat huru-haranya luar biasa, itu baru dunia. Bagaimana dengan akhirat yang semuanya itu sudah berkali lipat keadaannya? Dan Allah tegaskan, falam nughadir minhum ahada, tidak ada seorang pun yang tertinggal. Dan juga firman Allah, wa ma hum anha bighaibin, tidak ada seorang pun yang lolos. Dan ada berapa banyak manusia di muka bumi ini, dari sejak manusia pertama sampai yang terakhir, tidak terhitung. Dan semuanya apa? Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang lolos daripada hari akhir. Maka Allah menegaskan, wa'uridu ala rabbika soffan, dan mereka dihadapkan kepada Allah. Ya, semua manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Soffan, berbaris-baris. Keadaannya berbondong-bondong. Ketika hari kebangkitan, semua itu menuju mahsyarnya, menuju tempat perkumpulannya dengan serentak. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah, kalian akan mendatangi kami, yaitu Allah, dan disebutkan makna kami, Allah menunjukkan keagungannya, karena hari itu adalah hari yang sangat agung. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kalian kami ciptakan pertama kalinya. Penciptaan pertama kali itu pada saat kita pertama kali lahir di muka bumi ini. Bagaimana keadaannya ketika kita pertama kali lahir? Tidak berpakaian gitu. Tidak berpakaian.
Gak bawa apa? Beralas. Tidak bawa apa-apa. Dan belum dikhitan bagi yang laki-laki. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan gurlan. Manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat hufatan, tidak beralas kaki. Uratan, telanjang. Gurlan, belum dikhitan. Dan tentunya apa? Khitan bagi laki-laki wajib, bagi perempuan sunnah jika dibutuhkan. Maka ketika Aisyah mendengar bahwasanya dia akan dikumpulkan tidak beralas kaki, telanjang, belum dikhitan, tidak bawa apa-apa, maka dia mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, an-nisa wa rijal jami'an yanduru ba'dhum ba'dha." Apa enggak saling lihat nanti para laki-laki dan perempuan kalau dibangkitkan dalam keadaan telanjang? Maka Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'dhin." Perkaranya, fenomenanya, keadaannya lebih dahsyat sehingga mereka tidak akan berpikiran untuk saling memandang dan melihat. Ini berbicara mengenai akhirat. Tentunya apa? Tidak sebanding dengan dunia. Di dunia saja kita bisa membandingkan, bisa melihat. Ketika terjadi gempa yang dahsyat, apakah manusia saling lihat? Tidak akan saling tengok, saling melihat. Masing-masing apa? Akan lari menyelamatkan dirinya. Bahkan seorang ibu pun bisa lari dari, seseorang pun bisa lari dari istrinya, anaknya, ibunya. Fa'idha ja'ati shahhah, apabila datang as-shahhah, hari kiamat, yaitu suara yang memekakkan. Yauma yafirrul mar'u min akhi, ini baru suaranya saja. Seseorang lari dari saudaranya, ibunya, bapaknya, istrinya dan anak-anaknya, ini baru dunia. Bagaimana dengan akhirat? Tidak akan sebanding sedikit pun ketika di hari akhirat. Dan di padang mahsyar itu tidak langsung Allah putuskan, dibiarkan begitu lama. Allah mengatakan, yauma ta'rujul malaikah, pada hari malaikat itu naik yang ukurannya khamsina alfasana, 50 ribu tahun di padang mahsyar. Jadi apa? Allah biarkan begitu lama di padang mahsyar 50 ribu tahun. Seperti apa keadaannya? Panasnya, kemudian apa, masing-masing khawatir, dan di sana nanti ada yang karena panasnya luar biasa, ada yang mandi dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai lututnya, sampai perutnya, ada yang sampai tenggorokannya. Di saat-saat ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada orang-orang yang mereka mendapatkan naungan dari Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali dari Allah. Yang tujuh golongan itu yang beri naungan, di antara adalah imamun adil, seorang imam yang adil. Pemimpin yang adil. Kemudian di antara adalah seorang anak pemuda yang tumbuh kembang dalam ketaatan kepada Allah. Biasanya anak muda itu gimana, Bu? Anak muda zaman sekarang lebih banyak ke masjidnya apa ke kafe? Lebih banyak baca Quran apa main game-nya? Tapi jika ada anak muda, sejak mudanya dia tumbuh kembang dalam ketaatan kepada Allah, inilah anak muda yang mendapatkan jaminan naungan. Kemudian seorang laki-laki yang ketika dia, seseorang yang ketika dia menyendiri, berduaan dengan Allah, berkholawat, kemudian dia khusyuk dalam doanya, kemudian melinangkan air mata. Jadi apa? Ya, sesekali mojok gitu kan. Berdoa, merenungkan dosa-dosa, kemudian dia nangis. Jika seseorang dia berkholawat,
berdoa dengan Allah, kemudian merenungkan dosa-dosanya, kemudian bisa menangis. Inilah di antara orang yang mendapatkan jaminan naungan tadi. Maafkan Ustaz, itu kan berarti dia ini ya Ustaz, apa? Mohon ampun. Ya. Itu catatan keburukannya dihapus nggak Ustaz? Ya. Jika dia banyak amalannya, Bu, di antara rahmat Allah ketika nanti pada hari diberikan catatan amal, Allah mengatakan dalam surat As-Sajdah, ya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu wa sayiatin hasanat. Kecuali barang siapa yang dia bertobat, beriman, beramal soleh. Dulunya mungkin pernah punya catatan yang buruk, kemudian dia sekarang bertobat, memperbanyak amal soleh, mereka itulah yang bisa ganti keburukannya dengan kebaikan. Salah satu di antara rahmat Allah, keburukan bisa ganti dengan kebaikan. Ketika dia taubatnya jujur, benar, kemudian memperbanyak amal soleh. Tapi Bu, ini lain. Ini apa? Di Padang Mahsyar nanti yang dia mendapatkan naungan. Oh, iya. Di dalam catatan nanti ada rahmat Allah yang lain. Karena di hari akhirat itu adalah apa? Pembagian rahmat yang paling besar di hari akhirat. Dalam sebuah hadis disebutkan Allah itu punya 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan di dunia. Dan 99 rahmat nanti Allah akan berikan di hari akhirat. Ya Allah ganti kebaikan dengan keburukan. Apa? Keburukan dengan kebaikan itu dengan rahmat Allah. Maka di antara yang mendapatkan naungan tadi, ya, Imam Adil, seorang anak muda, tumbuh kembang dalam ketaatan kepada Allah, kemudian berkhalawat, kemudian menangis, kemudian dua orang yang saling mencintai karena Allah. Berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Salah satu di antara hal yang berat di dunia adalah ketika adanya perpisahan. Tapi jika pertemuannya karena Allah, perpisahannya karena Allah, itu di antara ibadah yang besar. Kemudian berikutnya di antara adalah seorang lelaki yang dia dipanggil untuk berzina, seorang perempuan yang dia punya kecantikan dan harta. Kemudian dia mengatakan, "Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah," dan dia lari darinya. Kemudian juga di antaranya adalah seorang yang dia menginfakkan hartanya, ketika tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Maksudnya adalah orang yang dia bersedekah dengan merahasiakan sedekahnya. Maka orang-orang tersebut yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi secara umum bahwasanya ketika datang di padang mahsyar dalam keadaan khufatan uratan ghurlan, tidak beralas kaki, telanjang, kemudian belum dikhitan dan tidak membawa apa-apa sedikit pun. Bal za'amtum, akan tapi kalian dulu mengira, allan naj'alakum mau'idah, bahwasanya tidak akan kami jadikan ada hari perjanjian untuk bangkit dan berjumpa dengan Allah. Maka di antara hal lain setelah padang mahsyar, kemudian dikumpulkan manusia dengan begitu lama dibiarkan di padang mahsyar, di antara hal lain di hari akhir adalah diberikan kitab. Wa wudi'al kitab. Dan diberikan kitab. Diletakkan kitab. Fatarul mujrimina, engkau melihat orang-orang yang berbuat dosa, musyfikina, ketakutan. Dari apa-apa yang ada dalam catatan amalannya. Wa yaqulun, dan dia mengatakan, mali ya wailatana, ya wailatana. Celakalah kami. Kenapa celaka? Mali hadal kitab, ini kitab. Kenapa ini kitab? Tidak meninggalkan sedikit pun, sekecil apapun maupun sebesar apapun, melainkan dia menulisnya. Ini menunjukkan bahwasanya betapa detailnya catatan amal. Tidak ada amal sedikit pun melainkan ada catatannya. Oleh karenanya dalam kebaikan maupun keburukan, Rasulullah mengatakan, la tahtaqiruna minal ma'rufi syai'a, jangan pernah memandang remeh dan kecil kebaikan sedikit pun. Meskipun engkau bermuka manis senyum kepada saudaramu.
Atau Rasulullah bersabda, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Takutlah kepada Allah dari api nerakanya meskipun dengan secuil kurma. Karena semua perbuatan akan diperhitungkan sekecil apapun yang baik dan yang buruk itu. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal mitsqala dzarratin syarra yarah. Barang siapa yang beramal sebesar biji dzarrah. Biji dzarrah dalam tafsirnya ada beberapa tafsir, di antara adalah dikatakan dzarrah partikel yang paling kecil, atau dzarrah anaknya semut hitam yang paling kecil. Semut itu bertelur apa beranak, Bu? Belum. Bertelur ya. Ketika menetas, maka apa? Anaknya yang baru menetas itulah dzarrah. Semut hitam yang paling kecil. Maka seberat apapun perbuatan baik atau buruk, seseorang akan melihatnya. Wa wajadu ma amilu hadir, dan mereka mendapati apa yang mereka kerjakan itu hadir, ada. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak akan mendolemi seorang pun. Dalam artian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika membalas itu sepadan, adil. Tapi ketika membalas kebaikan, Allah berlebih. Ketika membalas keburukan itu sepadan, adil. Dan ketika memberikan balasan yang baik, Allah berlebih. Makanya dalam Quran, ketika dalam kebaikan Allah mengatakan fadl. Walahul fadl, du fadl. Bahwasanya Allah membalas dengan yang lebih baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pada dirinya sifat kedzaliman. Oh, tidak zalim. Dan dalam hadis qudsinya Rasulullah SAW bersabda, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman, ala nafsi pada diriku, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendzalimi. Dan zalim ada tiga, zalim kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mengenai tentang peringatan hari kiamat dan catatan amal yang akan diterima oleh seorang hamba nanti di hari perjumpaan dengan Allah, setelahnya Allah menjelaskan mengenai tentang godaan setan. Maka di antara ujian dalam kehidupan adalah ujian sifatnya duniawi, anak-anak dan harta. Kemudian ada ujian lain. Apa itu? Godaan iblis. Jadi bahkan ini menjadi fitnah, satu-satunya fitnah. Pertama kali adalah fitnahnya iblis. Dan iblis menggunakan berbagai macam fitnah. Dengan dunianya dan keindahan dunia. Maka ada fitnah dunia dan ada juga fitnah iblis. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bagaimana permusuhan iblis kepada anak Adam. Allah menegaskan, wa id qulna lil malaika, dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat, usjudu, sujudlah. Dan bahwasanya dulu iblis itu hidup bersamaan dengan para malaikat. Sehingga perintahnya pun sama. Ketika sujud-sujud, ketika ibadah tertentu, ya sama. Maka setelah Allah ciptakan Nabi Adam AS, maka iblis tidak suka karena sifat irinya, yaitu sifat hasadnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan penciptaan Adam. Di antaranya Allah menciptakan dengan tangannya langsung. Kemudian Allah menempatkan Nabi Adam ke dalam surga. Dan bahwasanya Allah angkat derajat Nabi Adam alaihissalam dengan ilmunya
kemudian Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud. Dan sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam, apa sebabnya? Sebagai bentuk Allah memuliakan Adam karena ilmu. Karena kalau kita perhatikan kisahnya dalam surat Al-Baqarah, sujudnya dulu apa diajari ilmu dulu? Diajarin dulu. Wa'allama Adamal asma. Dan dia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda. Setelah Nabi Adam menguasai dan lebih menguasai daripada para malaikat, baru setelahnya Allah perintahkan untuk bersujud. Apa faedahnya, Bu? Allah ingin menunjukkan kepada para malaikat bahwasanya apa? Orang berilmu, nah, dengan ilmu seseorang yang terangkat derajatnya. Dan sebagai bentuk bahwasanya kita harus memuliakan orang berilmu, menghormati orang berilmu. Dan Rasulullah SAW bersabda, inna min ijlalillah, sesungguhnya di antara bentuk mengagungkan Allah adalah pertama ikramu disyaibah, yaitu memuliakan, menghormati orang yang sudah tua. Dan juga apa? Ahli Quran, orang yang mereka punya ilmu atau ahli Quran. Di antara bagaimana kita mengagungkan Allah dalam kehidupan, di antaranya ketika ada orang tua kita hormat, kita menghormati, memuliakan orang tua. Dan juga di antara bentuk mengagungkan Allah dengan kita memuliakan orang ahli ilmu. Maka ketika perintahkan untuk bersujud, fasa jadi mereka semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis, kana minal jin, yang dia adalah termasuk bagian daripada golongan jin. Jadi iblis adalah golongan jin. Maka jika disebut ada iblis, ada setan, ada jin. Apa bedanya? Kalau setan sifat, bukan? Jin adalah golongannya, bangsanya. Kemudian bapak pertama kali adalah iblis. Kemudian sifat yang buruk dari jin adalah setan. Maka setan adalah sifatnya. Dan setiap sifat yang buruk disebut dengan setan. Maka bisa pada jin dan bisa pada manusia. Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang suka ngajak-ngajak yang enggak baik, membisik-bisikkan ke dalam dada manusia adalah setan. Dan setan bisa dari golongan bangsa jin dan manusia. Makanya, Bu, ya. Kalau ada orang nakal ngajak yang enggak kan bilang apa? Setan. Maksudnya apa? Setannya berbentuk sifatnya manusia. Fafasaqa an amri rabbih. Kemudian dia berbuat fasik. Apa itu fasik? Fasik artinya adalah keluar dari perintah. Al-khuruju minat ta'ah. Makna fasik adalah ketika seseorang keluar dari perintah Allah. Atau ketika melanggar dari larangan Allah. Disebut fasik jika disuruh sholat, tidak sholat. Ketika disuruh berpuasa, tidak puasa. Ketika enggak boleh minum khamr, dia minum. Ketika enggak boleh main judi online, dia main. Maka disebut fasik. Maka iblis berbuat fasik, melanggar perintah Tuhannya. Apa yang dilarang? Apa yang dilanggar? Tidak mau sujud. Karena dia merasa sombong, iri. Dia merasa ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari cahaya, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Maka salah satu pintu setan untuk menjerumuskan manusia dalam kesesatan adalah ketika dia merasa paling baik, sombong. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Misalnya, Bu, dikasih harta yang banyak, hartaku lebih banyak. Dikasih kecerdasan, oh saya lebih pintar daripada dia. Dikasih kecantikan, ketampanan, oh saya lebih cantik, lebih tampan daripada dia. Ini semua adalah
pintu untuk berbuat sombong. Ketika seseorang diberikan kelebihan oleh Allah, maka seharusnya sikapnya seperti apa? Syukur. Hada min fadli Rabbi. Ini adalah pemberian anugerah, anugerah karunia dari Tuhanku. Jadi segala suatu kelebihan harus dikembalikan kepada sang pemberi nikmat. Maka menegaskan, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya? Maka apakah kalian akan menjadikan iblis dan anak keturunannya? Maka iblis punya anak keturunan enggak? Punya. Beranak pinak enggak iblis? Iya. Beranak pinak. Berkembang biak. Kalau umurnya enggak tahu ya. Yang pasti beranak pinak. Dan yang kekal adalah iblis. Adapun anaknya seperti manusia. Maka menegaskan, apakah kalian menjadikannya iblis dan anak keturunan sebagai pemimpin pelindung yang kalian minta pertolongan dari selain aku? Wahum lakum adu. Padahal mereka adalah musuh bagi kalian. Jadi, tidak ada permusuhan yang paling nyata seperti kayak iblis dan anak keturunannya. Tentunya apa? Yang mereka adalah pengikut iblis. Bisalil zalimina badala. Seburuk-buruknya iblis dijadikan sebagai pemimpin, penolong, pelindung dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Dalam artian, seharusnya manusia mengambil pelindung penolongnya kepada Allah. Tapi ketika iblis dijadikan sebagai teman, makanya seburuk-buruknya pengganti. Sehingga disebutkan fitnah harta dan anak-anak, yaitu fitnah dunia. Kemudian di antara fitnah lain adalah fitnah iblis. Di antara fitnah yang sangat nyata dan tidak akan pernah selesai dari kehidupan anak Adam, yaitu fitnahnya iblis yang akan senantiasa mengajak manusia untuk masuk ke dalam neraka. Liyakunu hisbahu min ashabis sa'ir. Bahwasanya iblis senantiasa mengajak orang lain, mengajak yang lainnya untuk menjadi bagian daripada penghuni neraka as-sa'ir. Demikian Bu yang bisa kita ambil. Wallahu ta'ala alam biswab. Dan hujan Bu di sini ya. Allah ya, Ustaz, ya, sama saat. Ustaz, boleh tanya satu enggak? Nah Bu, tafadhali Bu. Iya, ini maaf. Tadi kan Ustadz bilang iblis itu kan dari golongan jin ya. Hmm. Berarti kan dari api diciptakannya Ustadz ya. Hmm. Terus tapi waktu itu saya dengar dari anak saya, katanya Ustadznya pernah bilang katanya kalau iblis itu asalnya dari malaikat yang melanggar perintah Allah, terus udah gitu jadi iblis, kan nggak benar ya kayak gitu ya Ustadz ya. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Aku langsung bingung. Dari mana? Aku, katanya di sekolah gitu. Ya, mungkin ini Bu, salah menyampaikan mungkin atau salah baca. Kalau alamnya ya, bahwasanya dulu bangsa jin itu satu alam dengan bangsa malaikat. Ya. Dia bisa mencuri dengar ya, itu ya. Di langit. Di mana pastinya? Allah alam bisa. Cuma satu alam dengan para malaikat. Udah gak di langit lagi berarti sekarang bangsa jin ya Ustaz? Ya sekarang Bu, bangsa iblis, jin, ya, iblis hingga sana iblis itu di air. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Inna iblis yadu arsyahu alalma. Sesungguhnya iblis telah meletakkan arsnya, sehingga sananya pada air. Jadi jika ditanya, di mana singgasananya iblis? Di air. Ya lautan atau apa? Lautan atau sungai? Tanya mau. Ngilor itu di mana? Segitiga Bermuda kali. Itu apa? Khurafat, Pak. Cuma apa? Secara hadis singgasana iblis ada di air. Berarti bukan di darat. Jadi kalau darat haknya siapa? Manusia. Manusia. Tapi kalau iblis meletakkan singgasana istananya di air. Kemudian iblis itu menebarkan, mengirim tentara-tentaranya untuk menggoda manusia. Fa'adnahum
fa'adnahum minhum manzilatan a'dhum fitnatan. Maka bala tentara iblis yang paling besar fitnahnya itu dikasih kedudukan di bawah arsnya, di bawah singgasananya. Singgasananya di atas, prajuritnya yang paling hebat fitnahnya itu diletakkan di bawahnya. Maka apa? Ketika dia menebarkan pasukannya, salah seorang di antara mereka mengatakan, aku sudah bisa menfitnah manusia berbuat ini dan itu. Maka iblis ketika dikasih tahu, ingin digembirakan dengan fitnahnya, biasa aja. Kalau fitnah ini mah biasa aja. Kemudian yang lain mengatakan, sona'atu syai'an kada wa kada. Yang kedua mengatakan, aku membuat fitnah ini dan itu. Iblis rajanya masih mengatakan, ah biasa aja. Dia itu apa? Ingin digembirakan dengan laporannya. Fayaku, kemudian yang lain mengatakan, aku berbuat farroktu bainahu wa baina imra'atihi. Aku bisa mencerai-beraikan antara suami dan istrinya. Faidnihi, kemudian dia mendekatkannya. Ini yang aku mau. Maksudnya ini yang mengembirakan aku. Atau dalam riwayat lain sampai dia dikasih mahkota. Sehingga apa, di antara fitnah yang ingin dibuat oleh iblis adalah menceraiberaikan suami dan istri agar apa, rusak keluarganya, rusak anak-anaknya, sehingga iblis bisa memalingkan dari jalan Allah. Demikian, Bu. Jadi apa, iblis bukan dari malaikat. Karena malaikat itu dari cahaya, dan tidak ada namanya malaikat itu yang buruk. Tidak ada malaikat itu yang buruk. Malaikat pasti patuh ya, Ustaz. Malaikat pasti baik. Allah mengatakan dalam banyak firman ya. Di antaranya dalam surat At-Takwir ya. Allah mengatakan fala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas walaili idza asas wa subhi idza tanafas innahu laqawlu rasulin karim di quwwatin 'inda lil 'arsyi makin muta'in sama amin. Mereka tuh baik-baik, mulia, punya kedudukan, kuat, berbakti, iya. Gitu. Oh, iya. Jadi gak ada namanya malaikat itu yang berbuat jahat, gak. Malaikat semuanya baik. Iya, makanya saya konfirmasi ke Ustaz kok di sekolah, di kastonya gitu. Karena setahu saya yang pahamnya seperti itu dari agama Kristen. Ya kan? Mungkin. Nah, iya. Benar, Bu. Iya, dari Israiliyat, dari kitab mereka, kitab orang Yahudi, bahwasanya apa? Mereka menyebutkan, malaikat itu ada yang berbuat durhaka. Sampai mereka itu dikutuk menjadi apalah gitu. Ada. Tapi itu tidak benar. Ya, Ustaz. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wa yakim barakallahu fiik. Ustaz, boleh gitu. Saya tanya dikit boleh, Ustaz? Baik, Bu. Saya tutup hidungnya dulu ya. Oh iya. Biar enggak masuk.